Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, jumpa lagi di channel ini. Oke, hari ini aku akan menunjukkan ke kalian udang sungai yang aku pelihara di aquascape-ku. Dan hari ini juga aku akan nunjukin ke kalian, aku ngasih makan pelet ke udang. Dan ternyata aku baru sadar kalau sesungut di udang itu sangat-sangat tajam untuk mencium ataupun radar untuk mengetahui kalau ada makanan. Nah, ini adalah udang sungai yang aku beli satu cangkir, harganya cuma 1 ringgit, dan di dalam satu cangkir itu ada nggak tahu ada 100 ataupun 80 ekor. Tapi aku nggak masukin semua, aku cuma masukin 10 ekor saja. Dan sekarang aku sudah ngasih makanan dan kita lihat gimana reaksi udang ini di saat aku ngasih makan. Nah, dia sudah mendapatkan satu. Nah, sekarang dia akan melahap makanan tersebut. Sangat-sangat agresif, dan sesungut di udang ini memang sangat tajam, bisa mencium dari jarak jauh walaupun makanan itu sangat-sangat kecil. Jadi seperti tadilah reaksi udang di saat ada makanan. Sesungut itu adalah sebagai radar untuk mencium aroma makanan yang kita berikan. Jadi di saat aku ngasih makanan saja, terus reaksinya mondar-mandir, dia mencari di mana makanan tersebut, dan akhirnya sekarang dia mendapatkan makanan dan sekarang dilahap dengan cepat. Nah, tadi aku memberi makanan pentol, bakso pentol. Ternyata udang juga suka dengan bakso pentol. Jadi sekarang dia makan pentol bakso. Wow, sangat-sangat luar biasa. Oke, jumpa lagi di video berikutnya. Salam tetot.